Sebanyak 421 orang jemaah haji asal Merangin bakal berangkat ke Tanah Suci pada 18 dan 19 Agustus mendatang. Sebenarnya jumlah jemaah asal Merangin yang berangkat berjumlah 422 orang. Namun lantaran satu orang mengundurkan diri karena alasan sakit, sehingga menjadi 421 orang. Informasi terakhir menurut Kepala Kemenag Merangin Marwan, jemaah yang mengundurkan diri sudah meninggal dunia. Untuk jamaah asal Merangin bakal diberangkatkan dua kloter. Satu kloter sebanyak 99 orang akan berangkat bersama jamaah Kabupaten Bungo. Dan sisanya 332 orang bakal berangkat bersama dengan jamaah Kabupaten Kerinci. Sementara untuk acara seremonial pelepasan akan tetap dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Insya Allah jamaah haji Kabupaten Merangin akan diberangkatkan ke embarkasi Antara Jambi pada tanggal 19 dan 20 Agustus. Yang satu orang membatalkan diri ini karena sakit. Bahwa yang bersangkutan sudah terpulang ke rahmatullah. Lut Hidayat, Jambi TV.